di sini. Dan Peggy Shaw. Ini di Jalan Palagan Tentara Pelajar. Di sana itu ada monumen Jogja Kembali, pokoknya ke selatan terus. Kita ke utara. Okay. Nah, ini ada ayam bakar. Ayam bakar pedas Artomoro. Jadi kita enggak jebak-jebakan sekarang, coba. Kita penasaran sama makanan-makanan. Ya sebenarnya makan makanan Indonesia udah sering. Oke, tapi baru sekarang ini kayaknya kita bikin videonya ya. Oke, langsung saja gitu. Langsung kita coba pesen ya. Seperti biasa kita ngomongin menu. Ayam bakar pedas, ayam bakar manis. Spesialis ayam bakar ya mas ya? Iya. Kue pedas manis atau pedas asin? Pedas manis ya. Pedas manis atau pedas? Pedas itu sendiri. Ini pedas sendiri. Oh. Sendiri gitu. Oh iya iya, berarti manis satu, pedas satu. Oh iya, bisa kalian lihat nasi sepuasnya. Oh iya. Nasi sepuasnya dan juga spesialis lainnya apa mas? Tambahnya tempe tahu. Tempe tahu enggak, kalau tempe tahu kayaknya enggak dulu. Tempe tahu, pete. Pete bakar. Iya. Iya, ya, pete bakar satu. Berarti ini modelnya ayamnya itu dibumbuin dulu. Udah setengah mateng gitu ya? Iya. Direkam, Bro. Jadi bisa kalian lihat ya, ini ayamnya udah kayak diungkep dulu, Bro. Udah kayak di ini direbus dulu gitu ya, Mbak ya. Pakai bumbu spesialnya dia. Kelihatan merah kan? Dan ini karena emang ya spesial dia pedes. Ini bumbu-bumbunya ya mbak ya? Sambel apa bumbu ini? Bumbunya bro. Bumbu terus? Ini bumbu juga. Oke. Okay. Itu yang manis. Jadi ngambilnya ya. Biar nggak nulari orang lain. Maksudnya biar steril lah. Kita pakai pembungkus tangan gini. Terus langsung ngambil. Wah ini all you can eat ya bro. Makan nasinya sepuasnya lah. Dan ini masih panas banget. Tempatnya rame, bagus. Bisa kalian lihat ya, vibe-nya itu bukan vibe tempat makan murah loh. Kesini nih. Dia pertama lihat nih, ini mahal atau gimana? Tapi setelah lihat menunya, ya murah sih. 18.000 ayam, 4.000 nasi sepuasnya. Dan bisa kalian lihat ya nih. Ayamnya tuh. Lumayan lah ya. Besar loh, besar. Mantep loh. Sip, aku yuk. Kita coba sausnya dulu ya. Wah, manis sekali. Manis banget. Manis sekali. Manis banget. Dan ini modelnya dia kalau misalnya kita mesennya yang ayam bakar manis, dia nggak ada sambelnya. Nggak ada sambelnya, dia cuma pakai saus ininya, saus manisnya. Bukan manis gula, pasir. Bukan. Kayak apa ya? Sih, bentar, aku sama nasi deh. Manisnya tuh bukan cuma manis, ya cuma kecap tau kan. Ayamnya, ayamnya juga semi bumbu ya udah ya? Udah di ini, udah kayak diungkep gitu, udah direndam sama bumbu. Jadi dagingnya tetap apa? Ada rasanya? Ada, dan dagingnya gurih. Tuh empuk bro. Ya empuk. Empuk banget. Dan gimana ya, kita kurang bisa ini. Tapi itu manisnya tuh manis enak, manis gurih. Bukan manis yang enak gitu loh kan, pernah kan makan yang ayam bakar gitu, manisnya tuh kok manis banget gitu. Tadi ayam bakar manis ya? Manis, ini ayam bakar manis, tapi nggak manis banget. Dan serius enak. Kita nyoba yang... Ya bener, bisa kalian lihat, ini sambalnya banyak banget, nutupin dagingnya. Oh. Iya. Kita coba bro. Enggak pedes-pedes banget sih. Enggak, kurang pedes yang... Enak sih, sabit. Enggak. Saya ambil alih ya. Ini yang apa, bro? Ini yang pedes. Yang pedes, sambelnya kalian bisa lihat ya, ini banyak banget. Numpuk banget loh ini. Dan ini kalau misalnya ngerasain sambelnya doang, sama nasi itu enak. Kita
saya sambil terasi. Dan ini tuh kayak aroma bakar-bakarnya tuh masuk ke ini ya, masuk ke sambelnya. Dan bukan pedes yang bikin kapok. Iya sih. Pernah kan makan, wah pedes lauda, lauda nggak pedes. Kalau ini nggak, ini pedesnya tuh pas. Ada manis-manisnya karena ini mungkin bakar ini ya, bakar. Ada sambal terasinya. Aku nggak tahu sih yang bikin manisnya apa. Ayo kayaknya di... Thank you mas. Ini es teh kita. Ya ayam bakar ada manis-manisnya tapi bukan. Manisnya tuh ketutupan sama pedesnya. Pedesnya bakarnya cenderung ke manis atau asin? Pedesnya cenderung ke manis lah ya. Oh, bakar mungkin di tetap kalau misalnya pedes itu kan biasanya di apa? Kalau bakar di kayak olesin kecap gitu ya. Eh diolesin kecap gak sih? Diolesin. Diolesin kecap ya. Diolesin bumbu lagi. Diolesin bumbu lagi tuh deh. Entah bumbunya kayaknya manis pak ya? Kayaknya gitu. Coba tanya. Mas, nah, itu pas dibakar itu diolesin kayak kecap gitu ya? Bumbu minyak. Bumbu minyak. Bumbu minyak. Bumbu minyak itu apa bro? Gue nggak ngerti. Intinya enak dan karena habisnya mau nambah lagi dan free of charge. Shit. Mas. Hitungannya ini sambelnya sambel terasi ya? Bukan cuma terasi. Bukan terasi. Pas masaknya dikasih terasi. Lupa. Udah pete. Pete tidak enak. Pete enak. Dan dikombinasikan sama ayamnya. Aku nggak begitu suka lalapan sih, tapi coba ya. Jadiin satu. Bi, tambah enak ya. Mantep. Pedesnya pas, sambelnya mantep, dan dagingnya itu empuk, empuk banget. Dan vibe-nya ya, ini. Kayaknya ini modelnya dia apa? Coba. Bukan malah. Kalau misalnya dilihat dari menunya, itu ada Bandung-Bandungnya. Dan musiknya ini kayaknya Jawa, lebih Bandung, bro. Itu Jawa. Kayaknya Bandung deh, kemarinnya Sunda-Sunda gitu loh. Oh. Aku kurang tahu juga kalau musik-musik lokal, apa musik-musik tradisional gitu ya. Oke. Dan mantep banget. Untuk harganya ini murah banget. Berapa? 18.000 tuh ayamnya. Ayam bakar 18.000. Besar loh ini, besar loh. Nasi-nasi. Nasinya 4.000. 4.000 sepuasnya bisa nambah sakar. Dan oke. Okay.